Adit, Dennis, Bunda mau nitip kue nih buat makanan kalian. Oh iya, Bun. Adit lupa. Nanti Bunda nyusul kalau udah beres masak. Bunda juga pengen lihat. Nanti aja, Bun, pas pentasnya. Ini kan cuma latihannya. Iya deh, boleh. Adit duluan ya, Bun. Hati-hati, jangan ngebut. Iya, Bun. Semuanya udah siap kan ya? Duduk yang teratur sambil nunggu giliran ya. Semua udah menghafal kan ya di rumah? Sudah. Ucup aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ucup lupa lagi doanya. Weh. Ucup, kalau belum siap, hafalin lagi ya. Kamu duduk aja dulu. Stop. Bang Jarwo, udah latihan kan sama Adit? Seperti kemarin, Bang. Oh iya. Aduh. Ya, maaf ini agak-agak kebawa suasana soalnya, Dek. Maaf. Aduh. Siapa ya? Aduh. Lupa. Maaf. Ayah, aku akan pergi ke medan pertempuran. Kamu. Ih, Bang Sopo, ayo dong. Cuma bilang iya aja susah. Iya. Bukan ke aku, tapi ke Dennis tuh. Teman-teman, pentas seninya udah deket loh. Yuk, latihannya kita seriusin lagi. Kan kalau pentasnya bagus, yang seneng kita semua. Pak Haji Udin juga ikut seneng. Ayah bunda kita juga bakalan ikut seneng. Oke semua? Oke. Ucup, kita coba lagi ya. Siap kali, Mei. Ayo, Cup, kayak yang Bapak ajarin dah. Agak kurang agak lebih. Jangan sampai tergede nih. Iya, Pak. Ucup. Itu bocah agak bisa amat diatur ya. Tragedi beneran kali ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka syukuran Kampung Karet Berkah, kita malam ini mau ngadain pentas seni yang akan dimeriahkan sama artis-artis Kampung Karet Berkah. Buat mempersingkat waktu, mari kita saksikan semuanya. Hadirin dan pemirsa, kami persembahkan pentas seni Kampung Karet Berkah. Kan terkenang.
prajurit Denis akan pergi bertempur. Dia pun meminta restu kepada kedua orang tuanya. Ayah, aku akan pergi ke medan pertempuran. Iya nak, selamat berjuang untuk kemerdekaan. Ayah merestuimu nak. Iya nak, ibu pun merestuimu nak. Dengan semangat 45, Denis berjuang untuk bangsa. Diantar oleh doa dari pujangga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin.